nama kan nama Yanda Kak Gali, panggil saja Kak Gali saja. Jadi kali ini kakak mau memberikan materi tentang kepramukaan dan tentang pentingnya upacara bendera pada hari ini. Ini enaknya duduk apa berdiri ya? Duduk. Baik. Dua kali sudah di tempat. Gerak. Sebelum kita mulai materi yang pertama, kita mau pramuka dulu ya, biar semangat. Materi yang pertama kita melakukan tepuk pramuka dulu ya adik-adik. Iya. Biar kita semangat. Jangan loyo kayak Mas Arul ini. Satu kali tepuk pramuka. Kurang semangat. Dua kali tepuk pramuka. Kok masih loyo sih? Iya gimana? Kakak punya tepuk baru nih untuk kalian adik-adik agar cepat semangat. Namanya tepuk semangat. Baik, di sini kakak mau menjelaskan lebih dulu tepuk semangat. Tepuk semangat. Semangat. Yes, yes, yes. Sudah bisa? Bisa. Ayo mulai. Mas Arul maju untuk mempraktekkan. Ya, ayo. Ayo Mas, Mas. Mas, Mas. Nah, yang dia. Satu kali tepuk semangat. Semangat. Tujuan upacara bendera apa? Melatih kedisiplinan. Ya, melatih kedisiplinan, kedisiplinan. Yang lain? Ya, menghormati jasa para pahlawan. Ada yang tahu lagi? Oh, tidak baik Mas Arul seperti itu. Meningkatkan jiwa nasionalisme upacara bendera itu untuk menambahkan jiwa kedisiplinan kita dan berpakaian rapi. Biasanya kita sekolah datangnya terlambat terus karena upacara, sekarang berangkatnya pagi-pagi untuk mengikuti upacara dan berpakaian rapi. Pasti Mas Arul ini setiap berangkat sekolah bajunya awut-awutan. Iya Mas? Sebagai warga negara yang baik seharusnya
berpakaian disiplin saat sekolah dan berpakaian rapi. Memiliki yel-yel untuk adik-adik agar semangat mengikuti upacara bendera. Ada yang mau? Tidak. Harus mau dong, upacara bendera itu penting. Ini yel-yelnya saya kakak contohkan ya. Ya. Yel-yelnya berjudul Ayo Upacara. Baik, kakak mulai ya. Ayo kawan, ayo semua ikut upacara, upacara bendera. Angkat tanganmu, hormat sikapmu, lanjutkanlah lagu itu. Ayo kawan, ayo semua ikut upacara, upacara bendera. Angkat tanganmu, hormat sikapmu, nyanyikanlah lagu itu. Ayo kawan, ayo semua ikut upacara, upacara bendera. Angkat tanganmu, hormat sikapmu, nyanyikanlah lagu itu. Gimana, kapal? Sekarang Mbak Ernita maju ke sini menyanyikan lagu. Kelihatannya tadi tidak menyimak. Memikirkan apa, Mbak? Pasti putus sama pacarnya ya. Masih kecil enggak boleh pacaran waktu sekolah dulu. Masih enggak kita nyanyi bareng? Satu, dua, tiga. Ayo kawan, ayo semua ikut upacara, upacara bendera. Angkat tanganmu, hormat sikapmu, nyanyikanlah lagu itu. Ayo kawan, ayo semua ikut upacara, upacara bendera. Angkat tanganmu, hormat sikapmu, nyanyikanlah lagu itu. Ayo kawan, ayo semua ikut upacara, upacara bendera. Angkat tanganmu, hormat sikapmu, nyanyikanlah lagu itu. Ya, beri deh. Masih semangat? Satu kali tepuk tapak muka. Satu kali tepuk semangat. Semangat. Yes. Ayo bangun adik-adik, kakak ada game nih yang untuk seru-seruan sore ini. Yo wes awet. Di sini kakak memiliki satu game untuk kita seru-seruan. Kasian tadi adik-adik sudah capek mati. Nama gamenya adalah perlawanan kakak. Peraturannya, Mas Adrian sini. Mas Adrian dan Mas Arul maju. Peraturannya dan cara mainnya, kalian bergandengan tangan seperti ini. Kakak bilang maju berarti mundur ya. Kalau ke samping kanan ke kiri, kalau ke kiri ke kanan, kalau berdiri duduk, kalau duduk melompat. Pakai baju jadi empat baju ya. Yang sopan adik. Baik, ayo mulai. Tari pasangan masing-masing. Baris, kotak ini. Maju. Mundur maju. Ayo dong, semangat. Ayo. Kanan. Lompat adik, lompat. Kiri. Maju mundur. Ya begitu. Ya. Kelihatannya sudah capek ini. Iya. Siap gerak. Terima kasih sudah menyimak pembelajaran dari Ganda Gali. Semoga ilmunya bermanfaat. Kesimpulan hari ini, upacara bendera itu wajib dilaksanakan agar meningkatkan jiwa nasionalisme dan melatih kita disiplin dan berpakaian rapi.
Setelah ini kita pulang. Kalau pulang hati-hati di jalan, jangan lupa baca bismillah. Langsung pulang saja, jangan mampir-mampir. Sudah ya? Berbarisan, jalan.